Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat gambar bentuk flora. Kebetulan objek yang saya pilih adalah buah apel. Seperti biasa, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat sketsanya dulu. Gunakan pensil 2B agar kalau misalkan ada kesalahan, kita gampang untuk menghapusnya. Sketsa outline-nya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pensil EE untuk mengarsir. Nah, pensil EE ini merupakan pensil yang sangat hitam, teman-teman. Jadi tingkat kepekatan hitamnya itu lebih tinggi daripada 2B. Dalam menggambar model atau gambar bentuk seperti ini, kita jangan bosan-bosan melihat contoh, melihat objek gambar kita. Karena apa? Karena emang itu yang kita butuhkan dalam menggambar bentuk ini, agar bentuk yang kita buat sesuai dengan bentuk nyata yang kita tiru, yang kita contoh. Seperti ini, pastikan posisi duduk kita bagus. Kita dalam keadaan rileks. Nah, biar otot-otot kita tidak kaku dan goresan yang dihasilkan pun lebih lebih elastis, lebih fleksibel sehingga mantap dalam menggambar. Dan juga perhatikan tekanan pada saat mengarsir, di mana bagian yang gelap itu menggunakan tekanan yang lebih kuat, sedangkan bagian-bagian yang terang kita tidak usah terlalu menekan pensil. Nah, hal itu bisa kita tentukan dari melihat objek, di mana yang gelap, di mana yang kena bayangan, dan di mana yang ada cahaya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam mengarsir.
karyanya udah jadi. Jika kalian suka, silahkan tinggalkan like, komen yang positif, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!